Oke, kali ini kami akan membahas salah satu penyebab tidak adanya air pada toren. Nah, seperti ini, kosong ya, tinggal dikit airnya. Bisa jadi salah satunya adalah automatic floating switch atau yang kita kenal sebagai otomatis toren itu bermasalah. Nah, cara kerjanya automatic floating switch ini yang tipe electrical, ada juga yang floating switch mechanical. Kita bahas kali ini adalah yang electrical floating switch. Cara kerjanya, jika pada pelampung ini tertarik dikarenakan gravitasi ketika air kosong, maka kontak point yang ada di kedua sini bagian atas ya, normally opennya akan menjadi normally close. Pada saat dia normally open, dia tidak akan terhubung. Pada saat klak, nah itu dia akan terhubung. Nah, posisinya ada di A1 dan A2. Sedangkan B1 dan B2 itu adalah normally close alias NC. Nah, untuk normally close, dia tidak jatuh pelampungnya itu posisi terhubung terus, kebalikan dari normally open. Kemudian kalau sudah terhubung dikarenakan pelampungnya tertarik ke bawah, akan memerintahkan jet pump atau pompa air di bawah untuk hidup dan mendistribusikan air dari sumur tanah ke toren. Demikian, setelah dia sudah penuh sampai dengan settingan yang ditentukan, akan mengambang. Kemudian karena mengambang tidak ada pressure ke bawah, maka kembali lagi menjadi normally open. Kalau sudah kembali menjadi normally open, pompa pun otomatis akan berhenti karena tidak mendapat tegangan dari floating switch ini. Demikian yang bisa kami share kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemula dan pada umumnya. Salam HSS Service.